tokoh besar pastinya menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, ya kan? Mudah-mudahan apa dalam pertemuan itu kita bisa dapatkan hal-hal yang menjadi jawaban bagi bangsa ini ke depan. Itu jadi ancaman serius buat Pak Jokowi. Tidak pernah ada bagi Pak Jokowi, siapapun kompetitornya, itu kan bagian dari keluarga kita sendiri, bagian dari penguatan demokrasi.